Peristiwa berarti ibu ada, ada di rumah sama anak saya dua, sama tetangga saya pada lari semua, Pak. Itu rumahnya pada rusak. Pada kehujanan saya tuh basah semua. Pemirsa, kali ini Bang Kumis berbagi ada di salah satu kampung nelayan, Kampung Jongor, Desa Sidomuti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pagi tadi telah terjadi angin begitu kencang melanda di pemukiman warga. Untuk lebih jelasnya, mungkin Bang Kumis akan ajak bincang-bincang untuk mencari informasi tentang musibah angin kencang. Selamat pagi, Mak. Pagi, Pak. Mak, ini pemilik rumahnya, Mak? Iya. Perkenalkan, Mas siapa namanya? Ena. Ibu Ena, dari kampung? Dari kampung Sidomuti, Jawa. Nah, ini rumah lu, kenapa, Bu? Kena angin tadi pagi jam 8. Jam 8. Waktu Ibu posisinya di mana waktu ini? Di sini sedang sarapan sekeluarga. Tapi nggak ada korban, Bu, ya? Nggak ada. Oh, sekali lagi, Bu. Ya. Jam berapa? Ya, tadinya kan anak-anak bawa sarapan ke sini. Ya, beli sarapan. Udah riuh lah ke sini. Pantang angin. Di ember. Waktu datang angin. Tadinya kan tidak hujan. Iya. Pas datang angin itu. Ada angin kencang katanya, iya, Mas. Angin kencang tuh, Pak, rusak rumah tuh. Itu jam berapa, Mas? Sekitar jam 6.30. Di samping rumah, mungkin ada yang lainnya? Ada yang lain, di sebelah sana. Berarti bukan satu rumah aja, Mas, ya? Nah,
Terus gini Mas ya, ini lahan punya pribadi apa Mas? Bukan Mas ya. Asli orang sini Mas. Pemirsa, kali ini Bang Kumis Berbagi ada di salah satu kampung nelayan, Kampung Jongor, Desa Sidong, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pagi tadi telah terjadi angin begitu kencang melanda di pemukiman warga. Untuk lebih jelasnya, mungkin Bang Kumis akan ajak bincang-bincang untuk mencari informasi tentang musibah angin kencang. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Ibu siapa namanya? Ibu Susi. Ibu Susi. Ya. Suami? Suami lagi di laut. Nah terus tadi pagi kan ada angin. Iya, anginnya gede banget Pak. Itu asbesnya pada itu semua pada terbang semua Pak. Kena angin itu apa? Sampai ini sampai rumahnya pada rusak semua Pak. Itu jam berapa? Ya sekitar jam 7 lah Pak. Jam 7? Iya. Waktu peristiwa berarti ibu ada di rumah sama anak saya dua sama tetangga saya pada lari semua Pak, itu rumahnya pada rusak pada hujanan, saya juga semua Pak. Saya jadi takut.